ya teman-teman. Ini Doma super mewah. Doma berwarna ribbon, tanduk berwarna hitam. Oke teman-teman, ini domba berwarna putih dan untuk tanduk berwarna putih, surat berwarna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan review domba super mewah. Ini berwarna ribbon dan di mulutnya ada comot dan di badannya ada bercak-bercak hitam. Dan di kedua kaki belakangnya ini ada terdapat warna hitam. Oke, dan ini masuk. Mewah sekali teman-teman. Super mewah. Ini masuk ke kelas B. Dan untuk bobotnya 65 sampai 75 kg. Kasep matanya sangar sekali teman-teman. Dan ini domba pernah juara. Oke teman-teman, kita akan mereview domba super mewah lagi. Ini warna cebak dan ada hitam di punggungnya dan serta badannya ini bercak warna hitam. Oke, dan ini tanduknya berwarna hitam dan surat berwarna putih teman-teman, mewah sekali. Ini masuk domba ke kelas B teman-teman dan untuk bobot 65 sampai 75 kg. Super mewah teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mereview domba super mewah ribbon comot. Dan ini tanduknya model gayor, tanduknya berwarna hitam dan ada warna putih. Ini masuknya plek 62. Dan ini teman-teman domanya sedang tidur. Oke teman-teman, kita akan mereview domba super mewah. Ini domba berwarna putih. Tanduknya berwarna putih dan ada surat berwarna hitam. Ini juga berwarna putih teman-teman. Dan tanduk berwarna putih, surat berwarna hitam. Oke teman-teman, ini domba ribbon mewah sekali. Teman-teman, ini kita akan mereview domba ribbon, tapi ini Benji sebelah kirinya masuk ke kelas B. Timbangan 75 sampai 65 sampai 75 dan untuk tanduk model reng-reng, tanduknya berwarna hitam dan warna putih. Kaki-kaki besar, teman-teman. Teman-teman, saya akan mereview domba super mewah lagi. Domba berwarna putih, tanduk berwarna putih dan ada surat berwarna hitam dan di mulutnya ada warna comot, mewah sekali. Dan ini domba berwarna putih juga masuknya ke kelas B. Ini juga sama teman-teman, dan ini untuk tiga warnanya putih, putih dan biasanya warna sambo. Nah ini teman-teman domba berwarna putih juga ada, tapi di tubuhnya ada warna hitam. Ini masuknya warna ribbon. Sana juga warna putih, semua warna putih. Ini juga warna putih teman-teman, mewah sekali. Super mewah. Teman-teman, ini warna blaze. Tanduk berwarna hitam dan ada surat berwarna putih. Masuk ke kelas B. Timbangan 65 sampai 75. Dan ini juga sama teman-teman, kelas B dan ini berwarna sambung tapi sambungnya berwarna coklat putih. Tanduk berwarna coklat juga dan ada surat berwarna putih. Dan ini untuk ribbon berwarna coklat teman-teman. Ini warnanya langka sekali sama teman-teman, sama ini berdua. Oke, dan yang ini warna ribbon teman-teman. Oke
ngelihat ke saya, teman-teman. Kasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan PDP mana, Kang? Pasir Kuda. Oke. Ini domba mewah dari PDP Pasir Kuda, teman-teman. Dan untuk namanya ini Duta. Ini teman-teman domba super mewah sekali, besar. Ini masuk ke kelas A dan untuk timbangan 85 kg. Dan untuk tanduk berwarna hitam dan ada surat berwarna putih. Ini maksudnya ke warna blaze, teman-teman. Kakinya besar sekali. Thank you.